Jadi ini harus sampai merah sebenarnya si buahnya itu. Jadi sampai merah bener. Nih, kayak ini sampai harus semuanya seperti ini si buahnya karena biar manis. Tapi di sini mah karena nggak aman. Ini aja nih buah yang belum pada mateng. Banyak yang nyuri gitu ya. Namanya di hutan ya wajar lah ya, orang yang sedang nyari rumput terus ada buah-buahan karena haus ya minta gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa ya, kalau saya sih nggak apa-apa asal si rantingnya jangan pada patah, karena si buahnya kasihan nanti si buahnya itu pada si karena patah kan mati ya. Jadi si buahnya itu pada layu, langsung busuk gitu. Kan kasihan. Saya mah bebas aja kalau berkebun mah, ada yang minta mangga asal jangan dipatah-patahin gitu. Kayak cabe, ambil aja buahnya kalau mau mangga. Tapi jangan sampai dipatah-patahin, kasihan gitu. Jadi biar apa si cabenya seneng gitu, bahagia gitu. Kalau ada yang nyuri tuh pasti bahagia biasanya. Si buahnya makin lebat gitu. Ini harus seperti ini nih. Si buahnya tuh. Ini masih banyak ya karena mungkin karena baru belajar. Jadi belum banyak bener gitu, baru sedikit. Kalau ditimbang semuanya total ya paling bisa nyampe 10 kiloan lah di pohonnya itu. Kalau buahnya udah semua ke ini pasti ada 10 kiloan karena pohonnya kecil terus rantingnya kecil-kecil gitu. Pohonnya itu masih baru-baru belajar. Ini bener manis bener ini tuh, enak. Terkelupas. Alhamdulillah nikmat bener. Ini saya ngurus dari belum berbuah, dikasih pupuk, kasih obat-obatan, alhamdulillah berbuah. Renyah, renyah, terus manis, seger. Apalagi di apa ngurus sendiri gitu ya. Mantap. Sudah ya.